dulu mungkin. Jadi harus periksa dulu ya guys, aplikasi peduli lindunginya disiapkan sebelum masuk ke alun-alun ya, karena ada pemeriksaan dari petugas. Oke, begitu informasinya. Oke guys, alhamdulillah telah dibuka lagi nih alun-alun Kota Bogor. Baru Senin kemarin ya telah dibuka lagi. Jadi buat warga Bogor yang pengen olahraga atau sekedar bermain di taman bisa di sini ya. Masih sepi alhamdulillah. Cuman jangan lupa harus punya aplikasi peduli lindungi ya, kalau sudah divaksin di sini yes. Oke. Karena kebijakan terbaru ya. Oke guys, kita mulai. Kita sudah boleh masuk tadi ya. Jadi masuknya ini harus di, kita harus nunjukin peduli lindungi dulu ya, karena kita sudah divaksin. Gitu guys, sama dicek suhu. Kondisi alun-alun sekarang itu masih sepi nih guys ya, karena banyak yang belum tahu sudah dibuka atau tidaknya guys. Yes, sekarang kita coba jogging guys ya, biar sehat guys. Banyak bocil lari-lari guys. Nah, tadi saya parkir di sini guys, di samping BRI. Masih sepi sih di alun-alun ini. Masih sangat sepi ya. Di sini itu kantor apa nggak tahu ya, untuk apa. Jadi kita harus diperiksa dulu ya kalau masuk guys. Tuh di sini. Pak Ranger. Ya, kalau di sini itu buat anak-anak ya. Anak-anak untuk bermain nih guys, banyak permainan. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak atau ayah bunda bisa bermain ke sini ya. Ada alat fitness juga di sini. Jadi di alun-alun Kota Bogor ini kita bisa sambil olahraga, biar ada permainan anak-anak juga ya. Sini seperti si ibu tuh ya, jadi ada alat fitness nih untuk orang dewasa, ada alat fitness. Jadi buat ayah bunda bisa mengajak anak-anaknya ke sini. Nah,
Jadi ini tempat ini ya untuk apa? Penjaga para petugas ya. Dan di sini ada toilet dengan dua pintu ya, toiletnya bersih. Ini toilet ya guys ya, ini toiletnya. Jadi kalau kalian kesini bisa ada toilet juga di sini. Jadi kalian bisa kalau mau makan di sini ya guys ya, di pinggir alun-alunnya. Jadi banyak makanan tuh. Habis olahraga lapar mungkin kalian mau cari makanan ya. Ya di pinggirnya ada para pedagang. Oke guys, selanjutnya kita ke Taman Sempur ya guys ya. Sekarang cukup ketat nih ya, masuknya juga harus pakai sekarang harus masuk pakai peduli lindungi nih ya. Kita harus peduli lindungi dulu ya. Gitu guys. Untuk yang mau ke Sempur wajib pakai aplikasi peduli lindungi ya, dan cek suhu guys supaya kalian itu bisa masuk ya. Buktikan kartu vaksin kalian juga ya. Ini pintu masuknya lewat sini ya, di belakang nih. Jadi pintu keluarnya beda lagi. Ini ya, kita bisa sehat guys. Oke ya. Udah mulai rame guys di kota Sempur, di lapangan Sempur nih. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas lagi untuk warga Bogor nih guys ya. Sampai dulu kita jalan.